Dan di Garut, Jawa Barat, harga jual tinggi imbas dari kelangkaan LPG 3 kg. Membuat sebagian warga beralih ke tungku kayu bakar untuk memasak. Sejumlah ibu rumah tangga di Garut, Jawa Barat mengeluhkan kenaikan harga LPG bersubsidi yang mencapai Rp24.000 hingga Rp27.000 per tabungnya. Selain itu, ketersediaan gas melon ini juga terbatas. Bu, kalau harga gas LPG di sini berapa sekarang? Rp24.000. Per berapa tabung, berapa per kilo itu? Yang 3 kilo, yang 3 kilo. Itu biasanya sulit didapat nggak kalau di sini? Iya, biasanya mah gampang. Di sini tinggal pesen gitu ya. Ada yang nganterin. Tapi sekarang kan karena langka, jadi nyari-nyari dulu ke beberapa warung. Kalau yang ada, baru dapat gitu. Ya. Atas kondisi ini, sebagian ibu-ibu memilih beralih menggunakan kayu bakar untuk memasak. Kompor dan tabung gas sementara diistirahatkan, menunggu hingga harga dan stok kembali stabil. Memang masak pakai ini lebih hemat gitu. Lebih hemat. Kalau gas kan mahal gitu ya. Mahal. Kalau untuk kualitasnya memang cukup lumayan bagus ya. Masakan lebih mudah, lebih enak. Warga berharap agar pemerintah turun tangan mengatasi kelangkaan stok dan menstabilkan harga. Ervan Lugina melaporkan untuk NET.